Children used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that said, 'cause I wrote and people forget. In this crazy world I don't belong. I see fire burning, but I... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Derosa Auto. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir, sudah subscribe, sudah like. Saya doakan semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, dibanyaki rezekinya, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya datang lagi ke showroomnya Pajar Gemilang Jaya Motor. Mobilnya murah-murah, harganya rekomendasi bener, mobilnya pun bagus-bagus. Yuk teman-teman, biar gak penasaran, kita kepoin mobilnya. Tonton terus sampai habis ya teman-teman ya, jangan di skip-skip. Mudah-mudahan mobil ini yang teman-teman cari. Oke, kita langsung ke yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Bang? Alhamdulillah. Jadi kabarnya? Sehat juga kan? Amin, alhamdulillah. Yang penting sehat ya Bang ya. Amin. Kita senantiasa mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam usaha. Nah, Bang, kita mau update lagi nih Bang. Kira-kira ada mobil apa lagi nih Bang? Boleh, boleh. Ada APP G ACPS 2016 nih. Teman-teman, ada APP G 2016. GL. GS, GS, GE, GE, ya, GE 2016 yang kita standar ya, 2016 ya, 2016 AC power steering, sudah AC dan power steering. Head unitnya ada apa ya? Radio tip ada, AC power steering, pelek udah Taman Racing. Nah teman-teman, ya, 2016 tipe racing. GE mobilnya udah pelek racing, sudah ada AC, sudah ada radio, dan sudah ada central lock ya. Central lock window juga ada ya. Ya, cuma remote belum ada. Cuma remote yang belum. Karena ya, ini memang ada. Tipe standar. Tahun 2016. 2016. Pajaknya Februari panjang ya, Bang? Panjang, pajak panjang. Plat genap daerah mana? Bekasi. Bekasi. Ya, tangan kedua. Tangan kedua dari baru. Bang, ini warna silver manual berapa duit, Bang? Buka 85. Nah, buka 85 masih tahun nego. 2016. 2016. 85 masih nego ya, teman-teman ya. Bang Yadi, nomor teleponnya tolong disebutin Bang. 0813 1125 1125 9956 9956. Teman-teman langsung kontak beliau, handphonenya insya Allah 24 jam ya Bang ya. Ya insya Allah. Oke, mobilnya bagus banget loh teman-teman. 85 bisa baru dapat tahun 2016. Nah apalagi yang teman-teman cari kan, ini dia insya Allah, mudah-mudahan mobilnya ya, rekomendasi. Ya. Kilometernya berapa Bang? 148. Kilometernya 148 atas nama perorangan ya Bang? Perorangan. Atas nama dalaman ori. Dalaman masih ori banget. Ya. Mobilnya pun masih. Ya full kaleng. Enak ini ya. Ya. Oh, full kaleng ini Bang? Full kaleng, masih full kaleng. Teman-teman ini mobilnya masih orisinil ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bagus nih buat teman-teman nih. Tinggal tawar aja harganya ke Bang Yadi. Ya monggo. Oke Bang, selanjutnya. Ya, ada baru dapat ini satu nih. Oh ini. Ya. Ini mobil Soluna GLI 2001. Soluna GLI teman-teman 2001. Pasti si manual metik. Manual. Manual teman-teman, plat ganjil, 2001. Pajaknya bulan 3 ya. Nah, ini pajak aja nih agak lewat nih 6 kali. Pajaknya 6 kali. Ya. Kira-kira estimasi berapa Bang? Kurang lebih 9,5 atau 10 juta nyiapin lah, nyiapin dana lah. Untuk budget SNK pajaknya aja sekitar 9 juta atau 10 juta. 10 juta lah. Nah, 10 jutaan ya teman-teman ya. Harganya berapa Bang? Ini 37 masih nego. Nah, 37 masih bisa nego ya teman-teman ya. Soluna GLI. GLI. Nah, tahun 2001, bertransmisi manual, platnya ganjil, atas nama perorangan ya Bang. Perorangan, asli. Asli. Bukan mantan. Nah, asli bukan mantan ya teman-teman. Yang kita khawatirin asli mantan. Ini bukan perorangan teman-teman. Perorangan asli. Dalaman gori ya. Ya, mobil full kaleng. Nah, full kaleng banget. Gembrang-gembrang teman-teman, orisinil, benar-benar ini mobilnya bagus banget, rekomendasi. Pajak doang yang kalahnya ya. Tapi untuk harga segitu masih sangat worth it teman-teman. Harga 37 masih bisa nego. Masih nego. Nah, teman-teman cuman nyiapin budget sedikit buat pajaknya aja ya. Buat pajaknya aja. Sekalian BBN. Ya. Apalagi sekarang lagi ada pemutihan nih Bang. Bisa langsung teman-teman, harganya bisa lebih jauh murah untuk BBN-nya.
Karena ini baru dapat juga, sama mungkin baru sekitar 1 atau 2 hari. Untuk mesin-mesin bang kira-kira aman? Mesin enak, datang cek unit, nego langsung boleh. Silakan. Itu dia teman-teman. Pokoknya Bang Yadi welcome, tawar sampai jadi. Ya, tawar sampai betul. Jadi. Betul. Mudah-mudahan mobilnya benar-benar rekomendasi buat teman-teman. Ya. Gitu ya. Ya, baru ini aja 2 inline yang stok lama orang. Kalau yang ini masih kemarin nih, masih kemarin ya. Nah, ini teman-teman kemarin. Masih ada yang kemarin nih, Corolla Altis tahun 2007. 2007. Ya. Manual. Manual ya, 2007. Corolla Altis 2007 manual. Manual. Ya, sekarang turunin lah biar cepet laku 80 nego. Nah, teman-teman 80 ya. Nego teman-teman. Ya. Corolla Altis 2007 tipe J manual, harganya dikurangin banget sama. Kurang banget, nego banget. Kemarin nego. 85 ya. Ya, kemarin 85. Sekarang 80 masih 80. Nego. 80. Sama nah. Kemarin juga yang CRP udah kelaku kemarin CRP. CRP udah laku ya. Udah laku. Jadi tinggal Corolla Altis, CityJet. Nah, CityJet. Tahun 2000 Matic nih. Tahun 2000 Matic ya, Bang ya. Iya, tahun 2000 Matic. Ini 55 nego. Nah, 55 teman-teman nego. Kemarin ya. Berapa? Kemarin 57 lah ya. 57-an ya. Nah, ini 55 nego. Nego ya. Pajak panjang. Pajak panjang bulan 6 bulan tahun 6, depan. Berplat ganjil. Ya, Tangerang. Tangerang Kota. Kota. Atas nama kantor perorangan nih. Ya, pribadi. Pribadi. Ya, pribadi. Atas nama pribadi ya teman-teman, enggak usah khawatir ya. Ya. Nah, harganya di sini murah-murah ya. di Pajar Gemilang, Jaya Motor teman-teman. Ownernya langsung ke Bang Yadi. Kontak ya. Personnya ada di sini. Telepon beliau ya teman-teman ya, mudah-mudahan mobil ini rekomendasi, harganya murah-murah di sini teman-teman ya. Oke Bang Yadi, ada lagi barangkali ya? Sementara baru itu, memang yang baru ini 2 ini aja, baru 2 aja, 1 ya? Atau 2 hari. Oke, monggo kalau yang berminat langsung kontak aja. Nah, datang langsung boleh, langsung datang atau telepon dulu janjian tentunya boleh ya. Oke ya, Bang, ada lagi jam. Mau ditanyain sebelum ditutup barangkali? Ya, sementara itu aja mungkin kali ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang menonton konten ini disehatin badannya, dibanyakin rezekinya, amin, dan amin, dipermudah amin. Segala urusannya. Amin, amin. Mudah-mudahan juga rezekinya diperbanyak oleh Allah Maha Kuasa, biar amin. Bisa beli mobilnya di amin. Bang Yadi di Pajar Gemilang. Gemilang Jaya Motor. Oke, kalau begitu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya, dari segi penyampaian maupun dari segi penampilan saya, dari The Rose Auto dan Bang Yadi. Mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses The Rose Auto.